Hatırlarsanız biz her fırsatta Recep Tayyip Erdoğan kembali terpilih sebagai Presiden Turki periode ketiga. Erdoğan memenangkan pemilihan umum Turki putaran kedua yang digelar Minggu tanggal 28 Mei. Penantangnya, Kemal Kılıçdaroğlu, menyebutnya sebagai pemilihan yang paling tidak adil, tetapi ia menerima hasil akhir pemilihan dan komitmen melanjutkan tugasnya sebagai oposisi. Hasil resmi menunjukkan Kılıçdaroğlu meraih 47,9% suara, sedangkan petahana Erdoğan 52,1%. Kemenangan ini menandakan berlanjutnya kembali masa pemerintahan Erdoğan hingga 2028. Pemilu pada 2023 ini sendiri merupakan yang ketiga kalinya dimenangkan Erdoğan selama 20 tahun memerintah Turki. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pemimpin dunia ramai-ramai menyampaikan ucapan selamat ke Erdoğan. Erdoğan sendiri dalam pidato kemenangannya mengajak rakyat kembali bersatu untuk kemakmuran Turki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!